campur gimana? Di air dan diperas. Kemudian air perasan diamkan jadi memotong rambut ya tetap sama kayak mamas memotong rambut. Pinter nah tim enak kan? Enak sih. Sudah separuh. Anteng dong. Ya. Satria. Ganteng jadi ganteng kan? Apaan? Udah. Oh.
teman-teman, setelah si Dede kita botakin, setengah botak lah ya, nggak begitu botak, masih ada hitam-hitamnya. Mari kita review potong rambut Pangkas Rambut Bandung di Simpang 4 Poris Indah. Oke, bagus nggak? Bagus nggak? Oke nggak? Oke kan? Oke, itu Pangkas Rambut langganan kita itu. Jangan lupa sabre, teman-teman, sabre. Kita selalu kesana ya, asal potong rambut ya. Nggak Mas Angga, nggak kita, nggak Dede. Dede baru sekali nih. Pokoknya sih recommended sekali itu, karena potongannya bagus ya, rapi ya. Cuman kita ngantrinya kadang, apalagi kalau hari Minggu. Hari Minggu kita cari yang sepinya, nggak ada waktu. Sore rame, pagi rame, malam lupa lagi. Duh, kenapa Nang? Kenapa? Kenapa? Dan harganya yang pasti sangat ideal buat kita-kita semua. Untuk anak-anak 15.000, untuk dewasa 20.000. Jadi kemarin kita borongan potong rambut 3 kepala 50.000. Halo Bapak plus di pijet nih. Kalau kamu pijet enggak? Enggak. Juga enggak. Kecil mah enggak. Pokoknya bagi teman-teman yang domisili di daerah Cipondo, Poris khususnya, pokoknya potong rambut ke situ lah. Wah, jorok itu. Bahaya. Bahaya. Malah ngupil lagi. Oke, gitu aja teman-teman. Video kali ini. Nyoblok teman-teman, nyoblok banget. Gimana? Di situ. Pokoknya video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Oke. Udah, sampai di sini. Dadah. Mana Dede? Dadah. Dadah. Lala nangkring ke sini. Assalamualaikum.